Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pangalengan yang berada di wilayah pendidikan Kabupaten Bandung dalam rangka melaksanakan program belajar kurikulum Merdeka saat ini telah melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Ika Rostika selaku Wakase Kurikulum sekaligus Koordinator P5 SMPN 1 Pangalengan terkait dengan pelaksanaan P5 di lingkungan sekolahnya menuturkan. P5 sudah berjalan lancar, dilaksanakan dari tanggal 5 sampai tanggal 17 November dengan gelar karya dari anak kelas 7 dan 8. Ya. Topiknya yaitu mengenal bahan-bahan yang ada di Pangalengan. SMP, karakter yang ingin dibentuk adalah karakter di mana mereka mampu mandiri. Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan serta bantuannya. Sebesar-besarnya kepada tim pelaksana P5, khususnya P5 yang kedua di tahun ajaran 2023-2024 meliputi kepala sekolah dan seluruh jajaran baik guru maupun tim khusus P5. Di tempat terpisah, kepala sekolah SMPN 1 Pangalengan Ridwan Hakiki saat diminta komentar tentang kegiatan P5 menyampaikan. Bagus, dengan baik, dengan gembira pelaksanaan P5 di SMP 2 Pangalengan ini, terutama kepada panitia. Kami membentuk panitia yang muda-muda, yang masih fresh, sehingga hasilnya maksimal. Beliau pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada para panitia, masyarakat, serta para pengusaha yang telah berpartisipasi dalam kegiatan P5 tersebut. Orang tua siswa yang datang ke sini, perwakilan di antaranya di tiap kelas itu ada 3 orang wakil yang mewakili satu kelas, dan mereka antusias melihat pagelaran atau gebiar dari P5 ini. Terima kasih Bapak Kadistik dan juga Pak Kabid yang dan lain-lainnya yang telah membantu kami dalam melaksanakan pembelajaran P5 di SMP Negeri 1 Pangalengan. Adanya P5 ini menumbuhkan karakter Pancasila serta meningkatkan kekreatifan siswa-siswi, juga menambah kerjasama di lingkungan kelas. Harapan? Dan saya berharap untuk P5 ke depannya pihak sekolah untuk memeriahkan kembali P5 ini dan untuk tetap mengadakan P5 ini agar siswa-siswi di SMP Negeri 1 Pangalengan ini dapat terlihat kerjasamanya dan kekreativitasnya. SMPN 1 Pangalengan, Nepal! Di Kabupaten Bandung, beres! Dari SMPN 1 Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Agus BR, Hadas TV, mengabarkan.